Pernah tak kau rasa macam nak sangat satu benda ni, tapi bila dapat, kau rasa kosong, tak bermakna? Aku ambil masa 2 tahun nak faham rasa ni. Aku Emil, grad tahun 2020. Habis je belajar, hidup nampak penuh dengan harapan. Aku dapat kerja impian aku. Gaji pertama, aku beli basikal. Sewa rumah dengan duit sendiri. Beli kereta dengan hasil titik peluh aku. Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, telah pun mengisytiharkan penularan wabak COVID-19. Lebih 800 ribu orang telah hilang pekerjaan. Tolong jaga kucing aku betul-betul. Bila aku ada kerja baru, aku datang KL dan aku ambil balik dia. Tapi itulah, life is full of surprises. Tanpa disangka, orang yang rapat dengan aku terkesan. Dan sekarang, giliran aku pula hilang kerja. Hi everyone, my name is Emil. I'm 24 years old. 2022, tak ada kerja lagi yang sangkut untuk aku. Satu demi satu, harta aku ditarik. Termasuklah kereta aku. Harta yang paling bernilai. Mel, macam mana dengan kerja semua? Okey? Okey je, Mak. Kerja semua okey. Ada abang nak jumpa Abang Emil. Rindu. Dah 2 tahun tak jumpa, kan? Eleh. Sebenarnya nak naik kita panggil Abang Emil je tu. Diamlah. Kau pun sama, kan? Mana ada? Ya. Tahun ni Abang balik. Okey? Macam mana aku nak balik kampung ni? Mati aku kalau mak aku tahu aku dah tak ada kerja. Sorry, aku nak makan pun tak lepas. Bukan kau je. Basikal pun aku nak let go. You know, at your lowest point, sometimes you tend to make stupid decisions. Relax lah, jangan risau. Belum tentu dapat 100 retweet. Hello, Emil. Kau tengok Twitter sekarang. Mahal. Tengok nak cepat. Okey. Mati aku. Macam mana aku nak ride 500 km dengan kau? Tapi okey juga, kan? Tak adalah mak aku tanya mana kereta aku. Betul tak? Betul lah tu. Buletin awal ini bawakan perkembangan terkini berkait seorang pemuda yang viral di media sosialnya. Emil Zulkifli akan memudahkan perjalanan balik raya dari KL ke Perlis selepas tweetnya menjadi viral. Telajak perahu boleh undur, tapi telajak tweet tak boleh delete, bro. Agaknya macam ni lah kot rasa bila dah famous. Macam mana nak kaya sampai Perlis ni? Sampai sini dah pancit. Kenapa ni? Haus. Okey. Minum. Minumlah. Tak nak. Tak nak aku minum. Hai. Manusia tak nampak. Tapi Tuhan yang nampak, deh. Panaslah nanti. Pandai sangat. Hari pertama perjalanan, aku hampir mengalah sebab cuaca yang panas. Dan lagi malang, basikal aku pula buat hal. But on the bright side, malam ni aku ada tempat untuk berbuka dan juga bermalam.
I guess life works in a magical way. Hari pertama, banyak mengajar aku tentang betapa pentingnya merancang. Betullah orang kata, kalau kau gagal merancang, kau merancang kegagalan. Hey guys, aku sekarang ni dekat Sabak Bernam. Nantikan update seterusnya. Okay, bye-bye. Air kelapa satu. Baik, siap. RM2 je, Dik. Eh, jap eh. Tak apa, tak apa, tak apa lah. Aku belanja. Dah buka puasa kan? Ambil. Gila kau ni. Raya bersikap dengan kucing sampai ke perlis. Gila tak gila lah, bang. Tapi kalau dah sampai, jadi rekod. Ha, masa tu tak ada orang dah panggil saya gila. Siapa nama kucing kau ni? Borhan. Nama dia Borhan. Malam ni tidur rumah aku je lah. Seronok family aku ni dapat jumpa dengan Borhan ni. Ha? Inilah family aku. Abang Ali, ini ke family abang yang aksiden tahun lepas? Aku seorang yang selamat. Dan memang kodok dan kodar. Allah dah tulis untuk aku. Jadi kita sebagai manusia ni kena terima dengan redha. Tapi kau, Emil, kau kena percaya dengan takdir. Tak ada tiba-tiba dalam hidup manusia ni kebetulan je. Kau boleh ingat, semuanya dah ketentuan. Malam tu, aku belajar erti keretaan, ubat untuk jiwa yang terluka. Bila saat aku rasa macam dah tak ada apa-apa, ramai lagi orang yang tak ada apa yang aku ada. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mulakan hari ketiga aku dengan memegang kata-kata Abang Ali. And starts to appreciate all the little things around me. Sebenarnya, aku tak pernah sangka pun yang aku boleh sayang dekat seekor kucing bernama Borhan ni. Hey guys, sekarang ni aku dekat Lumut dan aku akan ke Taiping. Abang Macam, dia tak jawab lah. Kalau orang tak nak, biar je lah Macam. Aku tak risau. Dia seorang je kot. Alah, kita jalan je lah. Jom, jom, jom. Emil eh? Bawa sampai Taipei ke? Selfie sikit lah. Okey. Tak cantik. Lah. Lain. Tiga. Sekali lah. Tak cantik. Okey. Tadi second last. Okey dah. Okey, last. Okey dah. Okay. Alah, buka lah mas. Dekatlah sikit. Buka mas. Okey. Satu, dua, tiga. Selama ni, aku nak sangat perhatian. Tapi bila dah dapat rasa, bukan best pun. Lagi rimas adalah. Thank you.
kurang. Burhan? 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 Tadi kita orang lepak jap kat taman. Lepas tu bila kita orang nak caw, aku tengok kucing kau laju kejar aku. Tak tahu ni aku rasa mungkin kucing kau ni ingat aku kau. Jom lah, ride sekali kan. Jom lah, ramai-ramai syok sikit. Sorang-sorang bahaya tau. Tak apa kot bro, aku dah biasa gerak solo. Semua plan aku dah kacau sebab aku tak jaga Burhan betul-betul. Sekarang ni, aku kena kayuh 150 km non-stop kalau nak sampai malam esok. Lepas 2 tahun tak jumpa family, aku harap sangat dapat sampai malam raya. Thank you.
on, Brandon. Angkat, Brandon. Orang kata, sebelum kita mati, seluruh hidup kita akan terimbas depan mata. Kau kena percaya dengan takdir. Apa yang berlaku, apa yang jadi itu dah ditentukan dengan apa yang kau pilih. Tak ada tiba-tiba dalam hidup manusia ni kebetulan je. Kau boleh ingat, semuanya dah ketentuan. Borhan ni. Imin mana Imin? 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 Tolong! Tolong! Ya Allah! Eh, geng! Cepat! Imin! Tambahan. Cinggu. Bro, sorry bro kalau aku ada bodoh sombong dengan kau. Ish, tak ada hal lah. Aku okey je. Kita kosong-kosong, eh? Lagipun, aku faham je. Kita right sekali. Pelan-pelan. Semua sihat? Mak. Ya Allah, Min. Mak. Min nak minta maaf, Mak. Sebab selama ni Emil tipu, Mak. Emil sebenarnya dah tak ada kerja. Emil dah tak ada kereta. Emil dah tak ada. Mak tahu. Mak tak marah. Emil. Mak tak pernah harap apa-apa dari Emil, tau. Selain dari Emil sihat, Emil happy, cukup makan pakai. Itu lebih penting, kan? Tapi Mak tahu Emil akan okey. Sebab kalau Emil boleh kayuh sejauh 500 km sebab nak balik kampung, ya. Maknanya benda lain tu senang je Emil nak buat. Buat yang terbaik untuk diri sendiri. Yang lain tu akan datang dengan sendirinya lepas tu. Pandemik banyak mengubah aku. Validation yang selama ni aku nak sangat hanyalah rasa yang bila aku dah dapat tak bermakna apa-apa.
Aku sedar semangat lebaran kita bukanlah hal luaran tapi datangnya dari dalam dengan niat yang ikhlas. Sempena hari raya ni, aku nak minta maaf sebab aku selama ni tak pernah jujur dengan semua orang, terutamanya dengan diri aku sendiri. Aku harap Syawal kali ini akan buka lembaran dan semangat baru untuk kita semua.